Selasa 4 April 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia bertempat di salah satu warung bakso yang lokasinya tepat di belakang Masjid Agung Asalam Kota Lubuk Linggau. Terjadi kehebohan di mana seorang wanita muda berambut pirang, ia tengah ditarik rambutnya oleh mamak yang memakai jilbab. Belakangan diketahui kalau kejadian viral ini ternyata hanya kesalahpahaman. Hal ini diklarifikasi oleh ibu-ibu yang memakai jilbab berwarna hitam. Tidak jelas duduk perkara sebenarnya dari kisah ini. Namun dugaan kuat jika wanita berambut pirang ini tertuduh sebagai pelakor. Ya, wanita berhijab hitam yang ternyata belakangan diketahui bernama Tri Susanti mengklarifikasi kalau hal ini hanya kesalahpahaman belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya Tri Susanti memohon maaf kepada terkhusus warga Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dengan adanya video tentang keributan yang bertempat di warung bakso dan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat adalah murni kesalahpahaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.